Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini saya akan membagi tutorial yaitu cara mengatur jam di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Dan sahabat, ini dia cara mengatur jam di HP Infinix. Bagi sahabat, untuk cara mengatur jam di HP Infinix, untuk langkah pertama kita buka terlebih dahulu pengaturan ponsel. Jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kemudian kita scroll ke bawah ya guys ya. Kita scroll ke bawah terus dan di sini kita cari saja menu sistem. Kita pergi ke menu sistem. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita pergi lagi ke menu tanggal dan waktu. Nah, jika sudah masuk, kemudian kita pilih gunakan waktu yang disediakan jaringan. Kemudian di sini kita gunakan waktu yang disediakan jaringan. Kita pilih gunakan waktu yang disediakan jaringan. Untuk langkah selanjutnya, kita aktifkan zona waktu otomatis. Dan untuk selanjutnya, kita gunakan default lokal. Kita aktifkan. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita pilih jam dual layar kunci. Dan untuk langkah selanjutnya, kita aktifkan saja jam dual layar kuncinya, guys. Dan untuk langkah selanjutnya, kita aktifkan juga zona waktu otomatis. Nah, jika sudah disetting seperti ini, maka otomatis jam di HP Infinix kamu akan tersetting sendiri, guys. Dan itulah cara setting jam di HP Infinix. Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial cara setting jam di HP Infinix ini. Dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.